Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, ceria dalam keluarga Anda, berkah dalam kehidupan Anda semuanya. Baik, di sini sebelum saya akan mereview, jangan lupa subscribe-nya dan klik tombol bell-nya. Ya, agar senantiasa ke depannya bisa mengetahui informasi tentang perbatuan Nusantara dan mancanegara. Oke, singkat waktunya, di sini saya ada dua piece. Yang mana batu bacan ini warnanya sudah bluish yang kotak ini. Ya, ini jarak 1 meteran. 1 meter ya, 1 meter lebih dengan balutan ring perak ya. Dan batu ini hanya ada minus kapur mati di ujung ring, tapi anggap aja Anda sedang memakai ya, yang intinya tidak terlihat minusnya ya. Tuh, ini jarak 1 meter, anggap aja Anda sedang memakainya. Dan begitu juga ini batu bacan Doko Majikonya, yang mana kalau dibandingkan warnanya ini masih sangat natural ya. Jadi yang butuh proses dan suka perubahan, nah ini layak dipakai ya, karena warna ini masih sangat natural dan dominan kepada rintik coklat-coklat encer. Begitu juga bagi yang suka mumbul-mumbul, ini batunya paling enak ya. Cuma di sini hanya ada minus micin halus di ujung ini dan kreksilet. Kreksilet itu sebenarnya bawaan dari alam, tapi sangat-sangat aman ya. Dan anggap ini Anda sedang memakainya. Barang enak ya. Oke, sebelum lebih detailnya lagi, saya ukur dimensi batunya dulu ya. Untuk batu yang numbul ini panjangnya 18, sedangkan lebarnya di sini 17, dan tingginya batu ini 12 ya, dengan ring alpaka super, apa, dengan ring alpaka chrome ya, set 17. Dan ini panjangnya batunya 18, sedangkan lebarnya 11, dan tebalnya atau tingginya batu ini 6,5 dengan balutan ring perak handmade ya, tebal lagi, ajib. Oke, lebih detailnya lagi untuk merincikan dan melihat penampilan batu ini, yuk kita lanjut langsung ke tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa untuk nontonnya sampai terakhir biar tidak salah paham. Dan intinya kita saling terbuka, karena apa, kondisi fisik batu pun sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Apabila tidak sesuai, maka siap terima retur. Oke, yuk kita lanjut ke tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini batunya saya perlihatkan untuk yang mumbul terlebih dahulu. Tuh, lihat secara dekatnya ini sekarang ya. Tadi secara dipakainya. Nah, saya peragakan juga di jari ini. Tuh. Super mumbul, ajib barang. Ya, dan kalau di center pun ini terlihat banget naturalnya masih ya. Rintik apa, coklat-coklat encernya tuh. Ya. Barangnya enak, ajib. Tuh, coklat-coklat encernya, bos. Tuh, terlihat rintik-rintik coklatnya tadi yang sebagaimana saya katakan. Ya, banyaknya atau dominannya kepada coklat-coklat encer. Karena ini memang masih sangat natural. Barang enak. Nah, ini secara dekatnya. Ya. Nah, ini saya tunjuk. Ya, kita saling terbuka aja. Saya tunjuk nih. Ini tadi micin halusnya di sini. Ya, dan kreksilet itu di sini juga. Masuk kreksilet itu garis yang bawaan dari alamnya. Tuh. Enak buat bos jualan sambil terbuka begini ya, bos ya. Kita sambil terbuka aja, bos. Tuh, barang enak. Ya, ajib. Oke, untuk harganya ini 600.000 saja, itu pun boleh dinego. 600.000 ya, bos ya. Boleh dinego. Tuh, barang enak ya. Nah, kedua ini. Ini tadi yang saya katakan ada ring peraknya ya. Nah, ini ring peraknya. Dan yang saya bilang tadi ada kapur mati, yaitu di sini tuh. Oh, enak kan, bos? Saya tunjuk ya.
Kalau bawahan hitam itu ya pastinya bawahan alam ya, Bos ya. Bawahnya pakai mangkok ya, sehingga kalau di center cukup seperti ini aja tuh. Anda juga bisa melihatnya tuh jelasnya serat-seratnya. Ini mas sangat murah banget ini, Bos. 650.000 ini. Ya beda sama ini. Ya selisih 50.000, tapi ini udah dapat perak. Tuh. Ini udah dapat ring perak. Barang enak, enggak ada tali air. Enggak ada crack, enggak ada sompel. Enggak ada yakut ya, hanya ada kapur mati tadi di sini. Tuh, mana nih tadi kapur matinya? Tuh, saya tunjuk lagi nih. Nah, ini Bos di sini tuh. Tuh kapur matinya ya. Cuma kan tadi kalau dipakai enggak kelihatan. Ya kan, Bos? Tuh, kita saling terbuka aja. Jadi ini 650.000. Ini secara dekatnya tuh Anda sudah bisa melihatnya ya kan. Tuh, barang enak, Bos, enggak ada yang sompel pisan. Ya, katingannya juga ajib. Tuh, 650.000 ini, Bos. Silakan dah cari yang lain kalau ada yang lebih murah dari ini. Ya. Inti murahnya itu kalau sudah ringnya perak seperti ini harga 650.000. Ayo Bos, enggak apa-apa, silakan bebas aja ya, rezeki mah Allah yang ngatur kok. Tenang aja. Oke, Bos. Gitu ya, Bos ya. Nah, silakan aja, Bos, tinggal hubungin aja ke WA saya di sini nih. Ini WA saya, ini alamat saya. Ya, Bos ya. Tuh, lengkap sudah. Ya, maka dari itu jelasnya langsung ke WA aja. Oke, itu saja ya, Bos ya, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.